Orderan pertama, guys. Pembukaan yang cukup mantul. Semoga lanjut terus. Mantap. Ngebit lagi, guys. Hari Sabtu ini malam Minggu. Ya, walaupun masih dapat 2. Kita tunggu aja ya. Sampai ya, kemarin aku sampai jam 7-an sih. Jam 7 itu dapat 7. Kita hari ini mau sampai jam 7 lagi dapat berapa kira-kira. Ya semangat ya guys. Buat yang lainnya semangat. Ya, salam satu aspal. Berangkat jam 1 guys. Jam 3. Oh jam 3 masih dapat 2. Masih mendingan kemarin. Sekarang hari Sabtu agak berat. A few moments later. Aduh, habis kemasukan ekspres, guys. Jalan macet pula kan. Akhirnya cancel. Cancel ini buangan dari Susandor masuk ke aku, guys. Wis, apes. Performa melorot langsung, guys. Alamat senderan. Wis, Susandor. Brenges ae. Nah, teman-teman, ini saya sudah pulang ke rumah. Saya berangkat jam 1, pulang jam 8 tadi. Ini agak molor, guys ya. Padahal cuma cari 7 order. Beda sama yang kemarin. Kemarin 7 order itu menurut saya cepet sih, walaupun ya ada senderannya sebentar. Cuma tadi ini senderannya terlalu lama, guys. Karena apa ya, saya dapat orderan pertama food, kedua food, itu posisi jam 1 ke jam 3 itu dapat 2 orderan food. Nah di jam 3 itu saya dapat express masuk ke akun saya ya, itu cancelan dari Susandor kan. Nah saya males buat express, karena apa, aplikasinya kalau express itu menurut saya kurang keren aja. Dia menggunakan SMS kan, SMS atau by phone. Nah menurut saya kurang efisien karena menguras pulsa ya, pastinya menguras pulsa kita untuk telepon customer ataupun pengirimnya. Akhirnya saya cancel. Dan tarifnya tadi itu 37.000 kirim dari Singosari ke Wagir, guys ya, jaraknya hampir belasan kilometer lah, nggak imbang. Karena tadi ini harinya macet, malam Minggu kan, mau macet sekali. 37.000 saya cancel. Efeknya, guys, efeknya sangat-sangat besar. Saya jam 3 cancel express, dikasih orderan lagi tuh maghrib, guys, hampir 3 jam tanpa orderan. Senderan tok, guys. Nunggu gelas teman-teman. Akhirnya di jam hampir maghrib kok nggak salah ya, saya dapat orderan food lagi. Sampai terakhir tadi ini jam 8 saya dapat food lagi. Dapat 4 order dari maghrib sampai jam 8. Cuma memang efeknya besar kalau kita cancel express, menurut saya ya. Kalau kita cancel express itu efeknya besar sekali. Bikin bambet. Itu menurut saya, tapi kalau menurut abang-abangnya nggak ngefek ya. Mungkin kebetulan akun saya yang akun baru on ya, udah lama nggak pernah on mungkin ya. Bisa jadi karena efek nggak pernah on gitu. Padahal ya cuma cari 7 order. Ya baru 2 hari ini sih saya on bid. Cuma efeknya kalau menurut saya tadi itu, waduh, lama guys, senderannya lama sekali saya nunggu orderan lagi. Nah, tapi ya dinikmatin aja ya, namanya juga pejuang rupiah ya, kita di jalan ya, kalau nggak dapet ya ditunggu dulu lah. Ditunggu dengan sabar pasti masuk. Cuma efeknya besar kalau kita
Ngensel Express kayak gitu. Nah, buat abang-abang yang punya pengalaman seperti saya bisa komen-komen lah ya. Gimana sih cara ngambil Express itu biar nggak ribet ya? Karena aplikasinya lo menggunakan SMS, telepon, nggak bisa kayak Food. Kalau Food kan ada chatnya gitu kan di aplikasinya, ini enggak. Ya jujur aja, ini baru pertama kali saya tadi itu dapat Express kan, kaget. Wow, kok SMS guys, males aja rasanya kan. Nah tapi kayaknya kalau yang di Jakarta itu seneng Expressan. Ya tadi sih nggak terlalu ribet sih aplikasinya, cuma memang berarti terkendala jaraknya aja guys, jaraknya dan macet sekali tadi itu. Nah untuk abang-abang semua yang udah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya coba ngepin lagi sekarang kan ya, pengen tahu suasana jalanan lagi. Nah buat abang-abang yang selalu ngepin, tetap semangat, jangan kendor, kita berjuang sama-sama, oke? Nah, terima kasih buat abang-abang yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Kita jumpa lagi di sharing-sharing selanjutnya. Dadah, adik, dadah. Dadah, om.